Literasi Ambon. Katong tulis harus Tanjung Kesemu. Universitas Patimura menjadi lokasi pertama Writing Tone Festival, program literasi terapan dan inklusif peningkatan kemampuan literasi digital masyarakat berbasis inklusi sosial ini, yang merupakan program inisiatif dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas RI. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari sejak tanggal 5 hingga 6 Oktober 2023, yang dipusatkan di Aula Gedung Pascasarjana Unpati yang diikuti oleh mahasiswa Unpati dan juga dosen. Pada hari pertama, yakni Kamis 5 Oktober, kegiatan workshop dikemas dengan pemaparan materi oleh Totok Haryanto, perwakilan dari Perpustakaan Nasional, yang membawakan materi tentang creative writing. Dan pada hari kedua, Jumat 6 Oktober, sebagai kegiatan workshop yang terakhir, Wisnu Suryaning Aji, sebagai pemateri, memaparkan materi terkait dengan editorial creative writing. Usai kegiatan, Koordinator Tim Perpusnas RI Brilian Yotenega saat diwawancarai Patimura TV mengatakan, latar belakang kegiatan ini digelar karena saat ini banyak karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan juga disertasi hanya berhenti di perpustakaan saja dan tidak dibaca oleh masyarakat umum. Untuk itu, kata Brilian, dengan pelaksanaan kegiatan ini, maka karya-karya ilmiah yang ada bisa lebih populer dengan penggunaan bahasa yang lebih menarik, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat umum. Kegiatan ini inisiasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang mana ini sudah tahun kedua dilaksanakan. Tujuan dari latar belakang dari kegiatan ini sebenarnya adalah kita melihat, untuk tahun ini terutama, kita melihat banyak sekali karya-karya dari karya-karya ilmiah, ilmu-ilmu yang sudah ditemukan, dipikirkan oleh para sivitas akademika di Indonesia, di setiap universitas, itu memiliki karya ilmiah, skripsi, disertasi, itu yang hanya berhenti di perpustakaan saja, tidak dibaca oleh orang umum. Karena itu, kami mengadakan workshop bagaimana cara membuat sebuah karya ilmiah diubah bentuknya menjadi karya populer, yang lebih populer dengan bahasa yang umum bisa dipahami oleh masyarakat lebih luas. Karena itu kita ingin supaya ilmu-ilmu baru, ilmu-ilmu yang pernah dipikirkan menjadi bentuk karya ilmiah tersebut dapat bermanfaat, menjadi manfaat lebih banyak orang lagi selain untuk skripsi saja gitu. Nah itulah, untuk itulah kami mengadakan workshop selama 2 hari. Hari pertama tentang creative writing, hari kedua tentang editorial writing, tapi semuanya bertema bagaimana mengubah karya ilmiah menjadi buku populer. Selain Kota Ambon, kegiatan Writing Tone Festival ini nantinya juga akan digelar di beberapa kota di Indonesia, di antaranya Manokwari, Papua Barat, Denpasar, Bali, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Tarakan, Kalimantan Utara, Bengkulu, dan Kota Pontianak di Kalimantan Barat. Robert Sidabalok, Rizal Wagola, melaporkan. Literasi.